Ini dia es stick biskuit Goryeo. Untuk bahan-bahannya di sini ada biskuit Goryeo, susu kental manis, gula pasir, dan stick es krim. Untuk langkah yang pertama, buka bungkus Goryeo seperti ini agar lebih mudah bisa menggunakan pisau cutter atau teman-teman juga bisa menggunakan gunting dengan menggunting ujung dari bungkus Goryeo ini. Untuk selanjutnya di sini saya sedang melarutkan 3 sendok gula pasir tadi dengan menggunakan 100 ml air hangat. Tambahkan juga 1 saset susu kental manis. Aduk-aduk sampai susu kental manis dan gulanya ini larut. Tambahkan 150 ml air dingin. Masukkan stick es di tengah-tengah antara biskuit dan krimnya agar sticknya ini bisa berdiri. Untuk biskuitnya ini bisa sedikit dihancurkan atau diremas-remas seperti ini atau tidak juga tidak apa-apa sesuai selera. Selanjutnya tuangkan air susu ke dalam biskuit yang sudah diberi stick es. Simpan biskuit Goryeo di wadah seperti ini agar bisa berdiri dan tidak tumpah. Agar lebih mudah ketika menuangkan air susu, teman-teman bisa menggunakan gelas ukur seperti ini agar lebih mudah, atau bisa juga menggunakan botol saus. Setelah semuanya selesai, masukkan ke dalam freezer sampai beku, kurang lebih sekitar 8 sampai dengan 9 jam. Dan ini es stick biskuit Goryeo-nya sudah beku dan sudah jadi. Ini tuh rasanya manis, dingin, dan biskuitnya itu lembut. Untuk yang tidak terlalu suka manis, mungkin dengan 8 bungkus biskuit Goryeo dan 3 sendok makan gula pasir ini terlalu manis. Jadi teman-teman bisa menguranginya dengan menggunakan 2 sendok makan gula pasir saja. Tapi ini tuh rasanya tetap enak banget. Jadi untuk teman-teman selamat mencoba.